semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Hari ini saya akan share lagi tentang masakan saya ya. Pertama-tama saya akan membuat cukonya terlebih dahulu. Ini bumbunya udah saya haluskan. Ada bawang putih sebanyak 200 gram tanpa kulit. Kemudian cabai rawit hijau tanpa tangkai sebanyak 85 gram. Kemudian ini airnya sebanyak 1 liter. Airnya semuanya saya pakai 1 liter beserta air yang saya pakai untuk menghaluskan bumbunya ya. Kemudian ini saya tambahkan asam jawa sebanyak 3 bungkus ukuran kecil seperti ini. Satu bungkusnya ini isinya 30 gram ya teman-teman. Kemudian ini saya udah sisir juga gula aren, ini gula batok ya, yang warnanya coklat kehitaman seperti ini sebanyak 1 kilo. Kalau teman-teman nggak ada gula batok, bisa pakai gula aren murni. Bentuknya apa aja, yang penting warnanya itu coklat kehitaman ya. Supaya nanti cukonya itu warnanya cantik dan rasanya enak ya. Kemudian saya tambahkan garam 1 sendok teh. Sekarang kita masak sampai cukonya mateng dan benar-benar mendidih ya. Ini tetap diaduk-aduk ya teman-teman, jangan ditinggal supaya nggak meluap dan nggak gosong. Gunakan api yang sedang aja. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, sekarang kita matikan kompornya. Tetap diaduk-aduk. Kalau udah tenang, sekarang bisa kita hidupkan kembali kompornya. Nah, ini gunakan api yang kecil aja, kita masak kembali minimal sampai 10 menitan supaya bumbunya ini benar-benar mateng dan nggak bau langu ya. Supaya nanti cukonya itu awet dan enak. Nah, ini bisa kita tinggalkan, gunakan api yang kecil aja ya, nggak akan meluap ya teman-teman. Sementara ini mateng, saya akan menyiapkan bahan masakan lainnya ya. Nah, ini saya punya daging ikan tenggiri sebanyak 250 gram, udah saya giling. Ini sisa dari bikin pentolan tekwan kemarin ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan putih telur sebanyak 1 butir, gula pasir sebanyak 1 sendok teh, air sebanyak 150 ml ya. Sekarang saya aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya saya masukkan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Sekarang kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya teman-teman, kalau udah tercampur rata, ini saya ada sagu tani sebanyak 100 gram ya, atau setara 1 on. Kita aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Nah, ini udah tercampur rata ya teman-teman, lebih kurang seperti ini ya. Sekarang kita sisihkan. Ini cukup pempeknya udah jadi, udah matang. Sekarang bisa kita matikan kompornya ya. Ini kita diamkan sampai dingin. Kalau mau disaring atau biarkan seperti ini, silakan sesuai selera ya. Selanjutnya ini saya punya daun pisang, udah saya bakar atau saya layukan di atas api kompor ya teman-teman, supaya nggak kaku. Kebetulan daun pisang yang saya pakai ini kecil, nggak besar, jadi saya potong memanjang aja seperti ini ya. Nah, ini saya lipat, kemudian saya buat seperti ini, selipkan jari ya teman-teman. Ini saya akan membuat wadah untuk si pempeknya. Ini wadahnya namanya takir ya, kalau nggak salah. Nah, ini kita selipkan tusuk gigi atau lidi. Ini tinggal dirapikan aja supaya nanti bentuknya itu agak segi empat ya teman-teman. Ini saya lipat. Kemudian kita lipat lagi bagian ujungnya. Kita selipkan pakai
lunjuk seperti ini. Nah, ini kita tutup menggunakan tusuk gigi kembali ya. Nah, ini wadahnya atau cetakannya udah jadi ya. Ini dapatnya ada 7 buah ya, teman-teman. Sekarang saya akan pecahkan telur ayam. Kalau teman-teman ada telur bebek, bagus, silakan digunakan. Kebetulan saya nggak ada stok telur bebek atau telur itik. Ini saya pakai telur ayam aja sebanyak 9 butir dan sisa kuning telur dari adonan pempeknya tadi. Sekarang saya kocok-kocok sampai semuanya tercampur rata tanpa menambahkan bumbu apapun ya. Nah, ini tempatnya atau wadahnya saya kasih lagi daun pisang ya teman-teman, supaya nggak terlalu tipis, biar nanti nggak terlalu gosong ya. Kemudian kita masukkan adonan pempeknya secukupnya aja. Untuk adonan pempeknya ini bebas ya, kalau teman-teman mau dikocok dicampurkan di telur tadi silakan, atau mau dimasuk terlebih dahulu seperti saya ini silakan ya, sesuai selera ya. Nah, ini kita masukkan secukupnya aja. Kemudian ini saya siram sama telur yang udah dikocok tadi secukupnya. Nah, ini kita aduk-aduk, kita ratakan ya teman-teman. Kalau udah selesai, sekarang tinggal kita panggang ya. Ini saya udah siapkan pemanggang. Kalau teman-teman nggak ada pemanggang seperti ini atau yang arang, bisa pakai teflon. Itu lebih bagus ya, menurut saya lebih cepat matangnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita gunakan api yang kecil aja. Ini kita panggang sampai matang ya. Nah, ini jangan lupa dipindah-pindahkan posisinya ya teman-teman, supaya matangnya itu merata. Sekarang kita masak sampai benar-benar matang. Sementara itu saya pindahkan di kompor sebelah. Sekarang saya akan goreng tempe sebanyak 1 papan. Ini tempenya saya goreng nggak terlalu kering ya teman-teman. Kemudian untuk pelengkapnya ini ada cumi-cumi sebanyak 250 gram. Udah saya cuci dan saya potong. Untuk bumbunya ini ada 1 buah tomat saya iris-iris, 2 sendok makan bumbu dasar bawang, 1 sendok makan bumbu dasar cabai, 2 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk. Nah, ini tempenya udah matang, cukup segini aja. Sekarang saya angkat dan tiriskan ya. Selanjutnya, ini saya udah kurangkan minyaknya. Saya tumis terlebih dahulu bumbu yang mentahnya. Karena bumbu halus ini udah saya masak sebelumnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan. Untuk resep bumbu halusnya, saya pernah bikin stok bumbu halus untuk persiapan bumbu di bulan suci Ramadan. Teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Ini udah layu, sekarang kita masukkan cumi-cuminya ya. Sekarang kita tumis cumi-cuminya sampai layu. Kemudian ini saya tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh saus tiram, 1 sendok makan kecap manis ya. Atau teman-teman bisa ganti sama gula merah. Nah, ini kita aduk-aduk. Kemudian saya tambahkan air secukupnya aja supaya bumbunya benar-benar matang dan cuminya juga bisa matang ya. Nah, ini jangan lupa ditutup. Nah, ini teman-teman, cumi-cuminya udah matang. Sekarang kita masukkan tempe yang udah digoreng tadi. Kita masak sebentar sampai bumbunya ini meresap ke tempenya. Nah, ini udah cukup. Airnya juga udah agak mengering. Sekarang udah siap kita sajikan ya. Selanjutnya untuk sayurnya ini ada 3 buah sosis ayam, kemudian bumbunya ada 1 sendok makan bumbu dasar bawang,
Ada wortel satu buah udah saya surut-surut. Ini si Parel itu suka wortelnya disurut-surut ya. Dan satu buah oyong udah saya iris-iris. Nah, ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Saya akan tumis terlebih dahulu sosisnya. Baru kemudian kita masukkan bumbu dasar bawangnya ya. Nah, kalau udah harum ya teman-teman, kita masukkan sayurnya. Untuk potongan wortelnya ini bebas ya, teman-teman bisa potong seperti biasa. Silakan, kebetulan anak saya itu si Parel yang si kecil itu suka makan wortelnya itu kalau diserut ya. Nah, ini saya tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, 1/4 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, sedikit garam, 1 sendok teh saus tiram, dan sedikit air ya. Nah, sekarang kita masak sampai matang ya. Nah, ini teman-teman sayurnya udah matang, cukup seperti ini, nggak usah terlalu lama-lama ya. Sekarang udah siap. Nah, ini lenggangnya udah matang ya teman-teman, udah gendut, udah melebar seperti ini, dan atasnya juga udah kering. Ini bebas kalau teman-teman mau dibakar lagi silakan sesuai selera. Ini menurut saya udah cukup ya. Nah, ini akan saya angkat. Kalau teman-teman mau dibakar lagi lenggangnya silakan. Keluarkan terlebih dahulu lenggangnya dari tempatnya, bisa dipanggang di atas pemanggangan atau di atas teflon ya, sesuai selera. Nah, ini lenggangnya kita tambahkan cacahan mentimun secukupnya aja. Kemudian ini saya udah siapkan juga ada stok ya, ebi yang udah disangrai dan dihaluskan, kita kasih secukupnya aja ya. Nah, ini udah siap kita sajikan. Selanjutnya saya akan menyiapkan minumannya ya teman-teman. Ini ada pop ice yang rasanya strawberry, rasa strawberry ya, warna pink. Kemudian saya tambahkan air secukupnya untuk melarutnya. Ini bebas ya, kalau teman-teman mau di blender silakan pakai es batu. Ini saya mau cepat aja. Nah, ini saya aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata aja, sampai larut. Ini udah selesai. Selanjutnya ini saya punya sisa jeli-jeli kemarin ya teman-teman, yang warnanya merah seperti ini. Sekarang saya masukkan secukupnya aja. Kemudian kita tambahkan batu es secukupnya. Kemudian kita masuk lagi ini jeli-jelinya ya, secukupnya. Nah, sekarang esnya udah siap kita sajikan ya. Oke, ini dia teman-teman, masakan saya hari ini udah selesai. Masak simpel untuk menu berbuka. Ini lauknya ada ongseng cumi-cumi sama tempe. Kemudian sayurnya ada cha wortel sama oyong. Ada cuko pempek, ada lenggang. Nah, ini lenggangnya nanti tinggal kita siramkan sama cuko pempek. Dan minumannya ini ada pop es jelly ya. Selamat mencoba. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.